Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'an fi ulumihi darini amin. Wa syu'batu sabi'atu wal arba'una, cabang iman ke-47, at-taubatu, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha. Wa makna nasuhi, dan makna nasuh apa? Al-khalisu lillahi ta'ala khalian an syawaid, yaitu yang bersih, yang murni, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, khalian hal keadaannya sunyi, an syawaib daripada percampuran, artinya perkara yang lain enggak ada, amalnya hanya Allah semata, enggak ada yang lain. Taubatnya semata karena Allah, enggak ada yang lain. Taubatnya bukan karena orang, bukan karena enggak enak, bukan karena ada sesuatu, bukan. Taubatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ada orang, dia selalu berzina. Kan ada orang yang kayak begitu kerjaannya. Kemudian satu saat dia bertaubat kepada Allah, dapat hidayah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada yang lain-lain, maka yang begitu insya Allah diterima taubatnya. Ada juga orang, dia berbuat zina, selalu berzina, satu saat dia kena penyakit, akhirnya dia enggak berzina, dia berhenti karena enggak kuat lagi, enggak kuat lagi jalan karena sakit lantaran zina, maka kemarin dia belum tobat zina. Maka yang begitu tuh ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian. Amin ya Allah. Ya boleh jadi ketika dia enggak sakit, dia masih berbuat zina enggak tuh? Boleh jadi dia masih berbuat zina. Kalau dia sehat, badannya kuat, tapi karena udah sakit, udah lemah, jadi berhenti. Ngerokok, ngerokok hukumnya ada berapa? Ada tiga ya. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Saya tidak bisa memaksakan bapak-bapak. Terserah bapak-bapak memilih yang mana. Ya. Umpama taruhlah kita yang tengah, makruh. Nah, makruh umpama, dia ngerokok makruh. Lalu dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena sakit. Karena sakit. Andai kata dia enggak sakit, mungkin dia masih ngerokok.
sakit jadi berhenti merokok. Jadi berhentinya karena sakit, bukan karena taubat, karena Allah. Kecuali di tengah sakit dia memang, ya Allah, aku menyesal, aku enggak lakukan lagi. Sehat dia enggak lagi melakukan itu karena Allah. Tapi kalau dia berhenti semata-mata karena sakit, maka belum. Kan banyak orang yang begitu, berhenti ngerokok karena sakit. Jadi disakitin dulu, dulu baru berhenti. Ya, ya nggak apa-apa. Udah sakit, lalu dia berhenti, lalu sehat, lalu dia tobat, masih bisa. Ya, iya, itu berarti belum tobat. Ada, saya punya saudara, encing saya, lagi masih dia sehat. Dia ngerokok, dia pesen sama saya, kalau lu mah jangan dah. Waktu itu masih anak muda, saya masih anak muda, dia masih anak muda. Kalau lu jangan dah, biar gua aja. Gua pengen berhenti sebenarnya, tapi gua nggak bisa berhenti. Iya, dia bilang begitu. Gua sebenarnya pengen berhenti, tapi kalau udah begini, jadi susah berhenti. Kemudian dia berkeluarga, punya anak, lalu sakit. Ketika sakit baru dia bisa berhenti. Sampai sekarang baru enggak ngerokok lagi. Nah, kalau dia sehat, udah sakit dia berhenti, lalu sehat dia enggak ngerokok lagi, dia tobat, diterima tobatnya. Ini kalau kita tadi menempatkan rokok di makruh gitu ya. Jadi kita jangan sampai kita melakukan kemaksiatan keburu sakit, apalagi keburu mati. Jangan sampai sebelum sempat taubat, sebelum sempat taubat. Masih sehat dia main perempuan mulu, lalu jatuh sakit, jatuh sakit. Apa umpama sakitnya? Setruk, nggak bisa ngapa-ngapain. Main perempuan mulu, sakit. Lagi sakit dia main perempuan, enggak orang setruk. Itu udah taubat belum? Belum. Jadi kita jangan sampai berbuat maksiat, belum sempat taubat, keburu sakit, yang payah, apalagi sampai mati, jangan sampai. Umur kita udah 40 ke atas lebih, apalagi lebih dari itu, udah murnikan perbuatan kita Allah Subhanahu wa taala. Akhiratnya sekarang. Takut, Pak. Takut besok kita enggak ada umur. Takut kita sakit. Berapa banyak sekarang orang stroke, kan banyak kan sekarang? Kita enggak tahu. Mudah-mudahan kita sehat semua panjang umur. Amin. Ya Allah. Kalau kita sakit, meninggal, ya, kita dalam keadaan taat kan nyaman kita insya Allah. Ya. Kenapa? Udah lurus. Waqala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, at-ta'ibu habibullah wa ta'ibu min dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat adalah kekasih Allah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Masya Allah. Jadi orang yang taubat itu kekasih Allah. Kenapa kau bisa begitu menjadi kekasih Allah? Karena Allah senang. Bapak punya anak bangor banget umpama, na'udzubillah ya, na'udzubillah, umpama, lalu dia tobat, Pak. Dia peluk kita sambil menangis, dia berjanji gak akan melakukan lagi.
dengan sejadi-jadinya nangis, kira-kira kita nangis juga enggak, Pak? Nangis juga boleh jadi, sangat dimungkinkan. Kita pun akan menyambut pelukan dirinya kepada kita. Cinta enggak kira-kira kita? Pasti cinta. Allah lebih daripada itu. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang datang melakukan satu kebaikan, Allah balas 10. Kita aja begitu senang orang yang taubat, bagaimana Allah berkali-kali senang. Makanya kekasihnya Allah. Wa min ma'ani taubati, dan di antara makna-makna taubat adalah tarkul ma'asi fil ani. Makna taubat adalah meninggalkan maksiat pada, ya, meninggalkan maksiat pada ketika itu. Wal azmu ala tarkiha, dan bercita-cita atas meninggalkannya, tanamkan cita-cita meninggalkan maksiat. Fil istiqbali, di zaman akan datang. Jadi meninggalkan maksiat pada masa akan datang, enggak mau lagi. Wa tadarruku ma sabaqa min at-taqsiri fi sabiqil ahwali, dan menyusul apa yang telah lalu daripada keteledoran pada, ya, keadaan-keadaan yang lalu, yang dulu keteledoran, lalai, teledor, lalai, disusul. Kemarin kagak sembahyang, dikodok. Kemarin enggak puasa, dikodok. Kemarin berbuat jahat sama orang, minta maaf. Wa dzalika la yusakku fi wujubihi, dan demikian itu tidak dilakukan pada wajibnya, wajib taubat. Ya. Jadi meninggalkan maksiat pada ketika itu juga, bercita-cita untuk meninggalkannya pada zaman akan datang, dan menyusul apa yang telah lalu, dikodok maksudnya, daripada kelalaian pada keadaan-keadaan yang telah lalu. Wa amman nadamu, ada punya sel alama sabaqa, ya. Nah, itu tuh tadi wadzalika la yusakku fi wujubin, mekan itu tidak dilakukan pada wajibnya. Wajib begitu semua tadi keadaannya. Tinggalkan maksiat, ya. Cita-cita, susul apa yang telah lalu daripada keteledoran. Wa man nadamu, ada penyesal alama sabaqa, atas apa yang telah lalu. Keterangannya wa nadamu wa ta'azzunu alai, dan berduka cita atasnya, fawajibun, maka itu hukumnya wajib. Kenapa? Wa huwa ru'u taubati, nyesel itu ruh taubat. Kama qalahul Ghazali, sebagaimana mengatakan akan dia oleh Imam Ghazali. Jadi nyesel perbuatan dosa itu ruh taubat, kata Imam Ghazali. Karena kata Nabi mengatakan at-taubatu an-nadam, taubat itu adalah nyesel. Nabi enggak sebutkan ya al-azm, enggak. Ya, Nabi enggak sebutkan apa tarkul ma'asi, enggak. Nabi enggak sebutkan itu. Nabi enggak sebutkan tadarruku ma sabaqa min at-taqsir, enggak. Nabi sebutkan an-nadam. At-taubatu huwa an-nadam. Taubat itu adalah menyesal. Menandakan apa? Menyesal adalah ruhu taubat, ruhnya taubat, kata Imam Ghazali begitu. Wa ila dzalika asyara an-nazim bi qaulihi, dan kepada demikian itu mensyaratkan oleh nazim dengan perkataannya wa anta nadim, dan engkau menyesal. Wa sami'a Abu Bakrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, telah mendengar oleh Abu Bakar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min abdin, tidak ada daripada seorang hamba ya zanubu, dia berbuat dosa zanban akan satu dosa. Fayuhsinu tuhura,
kemudian dia memperbagusi akan bersucinya, dia wudu, wa yusalli, dan dia salat, summa yastaghfiru, kemudian dia istighfar Allah kepada Allah, illa ghufira lahu, kecuali diampuni baginya dosanya. Jadi dia punya dosa, dia berwudu, dia salat, dia istighfar, tambah lagi menetes air mata, diampunkan dosanya. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Allah cinta tuh hamba yang kayak begitu. Maka Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala asran aina yusbihu wa aina yumsi?" Siapa yang berkata 10 ketika pagi dan ketika sore? Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih wa as'alu taubatan wal maghfirata min jami'i dzunubi. Dia mengucapkan ini, ya. Siapa yang mengatakan 10 ketika pagi dan ketika sore? Astaghfirullah al-azim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan dirinya sendiri. Wa antubu ilaih, aku taubat kepadanya. Wa as'aluhu taubat, aku minta kepadanya akan diterima taubat. Wal maghfirata, dan ampunan. Min jami'i dzunub, daripada segala dosa-dosa. Dia mengatakan ini setiap pagi sore, gufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadin misla ramlin ajilin. Diampunkan dosa-dosanya sekalipun seperti pasir yang bertebaran di tepi pantai. Masya Allah. Jadi dosanya diampunin seperti pasir yang bertebaran di tepi pantai. Wa man qala, siapa yang berkata subhanaka zalamtu nafsi wa alimtu su'an faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ghufirat dzunubu walau kanat min salazabil ba' zabibin namli dabibin namli. Subhanaka, maha suci engkau, zalam tu maha suci engkau ya Allah, zalam tu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Wa alim tu su'an, dan aku mengetahui. Wa amil tu su'an, dan aku telah berbuat keburukan. Faghfirli dzunubi, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ghufirat dzunubuhu, maka diampuni akan segala dosanya. Walau kana mitsla dzabibin namli, sekalipun ada dosanya sebanyak berteret semut lagi berjalan. Dzabibin namli, semut lagi jalan, rame-rame semut lagi jalan. Langkahnya ini seperti langkah semut lagi jalan, seperti berteret semut yang lagi melangkah jalan. Kira-kira langkah semut berapa? Langkah semut berapa? Banyak benar. Dosa kita diampunin. Wa qala Abu Abdillah Al-Warraq, berkata oleh Abu Abdillah Al-Warraq, "Law kana 'alaika min adh-dhunubi, jikalau ada atas engkau daripada dosa, mislu ada lil qatri, seperti jumlah bilangan tetesan hujan, wa zabadil bahri, buah buih di lautan, mu'iyat anka, maka dihapuskan daripada engkau. Iza staghfarta, apabila engkau minta ampun, bihadzal istighfar, dengan ini istighfar, wa huwa, dan yaitu hadza, ini istighfarnya, Allahumma ya Allah, inni as'aluka,
sesungguhnya aku minta ampun. Wa astaghfiruka, sesungguhnya aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, minta kepada Engkau. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Min kulli dzanbin, dari setiap dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ampuni aku ya Allah. Tubtu ilaika, aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Minhu, daripada dosa itu. Summa uttu fi'i, kemudian aku kembali padanya ya Allah. Wa astaghfiruka, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Min kulli ma wa'adtuka min nafsi, dari setiap apa yang telah aku janjikan kepada Engkau daripada diriku. Summa lam ufi laka bihi, kemudian aku tidak memenuhi janji kepada Engkau ya Allah. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Min kulli amalin aradtu bihi, dari setiap amal yang aku inginkan. Wajhaka, wajah Engkau, ridha Engkau. Fakhalatahu ghairuka, lalu bercampur kepada Engkau oleh selain Engkau. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Min kulli ni'matin, dari setiap nikmat. An'amta biha, yang Engkau telah berikan nikmat itu. Alayya, kepadaku. Fasta'antu biha ala maksiatika, lalu aku minta bantuan dengannya, dengan nikmat itu. Ala maksiatika, untuk maksiat kepada Engkau. Aku gunakan mata ini ya Allah untuk maksiat kepada Engkau. Kaki ini yang Engkau berikan, aku maksiat kepada Engkau. Na'udzubillah. Betapa tak pandainya aku ini ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Masya Allah. Ini jarang orang baca yang ini. Kita biasanya bacanya Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu biasanya itu. Qala as-Suhaimi, berkata Imam Suhaimi fi Lubab Talibin, dalam kitab Lubab Talibin. Wa akhraja Tabrani, dan telah mengeluarkan Imam Tabrani, an Abi Darda, dari Abi Darda. Man istaghfara, siapa saja yang memintakan ampun. Lil mu'minin wal mu'minat, untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kulla yaumin, setiap hari. Saba'an wa islina maratan, 70 kali. Kana minal ladhina yustajabu la'um wa yurzaku, adalah ia termasuk orang-orang yang diijabahkan doanya dan diberikan rezeki. Jadi kita kalau kepengen seorang yang diijabahkan doa, setiap hari mengucapkan ini. Astaghfirullah li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Wal muslimin wal muslimat, juga boleh. Amin. Astaghfirullah al-azim li wali walidayya wali jamil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah al-azim li wali walidayya wali jamil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah al-azim li wali walidayya wali jamil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah al-azim li wali walidayya wali jamil mu'minin wal mu'minat. Baca 27 kali. Kapan bacanya yang bagus? Habis sholat tahajud. Habis sholat tahajud bacanya. Insya Allah bapak termasuk, ibu termasuk yang ngamalin, termasuk orang yang diijabahkan doanya. Ya? Hah? Apa tuh? Wali-wali daya?
Oh boleh, nggak apa-apa. Boleh jamil hukuk yang alaiya, boleh begitu. Boleh. Ini kita usahakan baca. Kita usahakan baca. Ini kalau orang doanya diijabah termasuk siapa nih Pak? Pangkatnya apa nih? Pangkatnya wali min auliyainna. Kalau kesiangan nggak apa-apa, antar bacanya lagi habis sholat sunat subuh. Waqala Abu Darda, berkata oleh Abu Darda, waqala Abu Hasan Asy-Syazili, berkata oleh Abu Hasan Asy-Syazili, in arata alla yasda'alaka qalbun la wala yalijahu ammun wala kibrun wala yabqa 'alaika dzanbun fa aksir min qaulika subhanakallahumma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim la ilaha illa an la ilaha illallah sabata ilmuha fi qalbi waghfir li dzanbi waghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya. Subhana ya. Wa qala Abu Hasan Asy-Syazili, berkata oleh Abu Hasan Asy-Syazili, in aratta, jika engkau ingin, alla yasda'a, bahwa tidak menjadi karat, laka, kepada engkau, kolbun, oleh hati. Engkau kepengen hati ini enggak karat, jadi hati ini bisa karat. Jadi bukan besi doang karat. Ya, bukan besi doang karat, hati juga bisa karat. Karatan. Apabila jika engkau ingin bahwa hati engkau enggak karat, wala yalijau amun, dan hati ini enggak kemasukan duka cita, sedih, wala kibrun, hati ini enggak jadi sombong, wala yabqa 'alaika dzanbun, dan tidak tinggal atas engkau itu dosa, enggak ada dosa. Maksudnya dipelihara dosa. Fa'aksir, maka oleh karena itu perbanyaklah. Min kaulika, daripada perkataan engkau, subhanakallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi la ilaha illa la ilaha illallah ya sabata ilmuha fi qalbi wa ghfir li dzanbi wa ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sabata ilmuha, telah tetap oleh ilmunya. Fi qalbi, di dalam hatiku. Waghfir li dzanbi, dan ampunilah bagiku, ya Allah, akan dosaku. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat, dan ampunilah bagi kaum mukminin dan mukminat. Ini istighfar yang bagus banget. Kalau kita baca, ya, hati kita jadi enggak karat, dan enggak sedih, dan enggak sombong, dan enggak tersisa dosa. Ya, istighfar. Ya, saya pengen istighfarnya umpama astagfirullahalazim, boleh apa kagak? Boleh aja. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Boleh-boleh aja.
sampai berapa ratus. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Tidur deh ya, enak banget ya. Istighfar. Jadi Nabi aja Pak istighfar, yang dosanya udah nggak ada. Nabi yang dosanya udah nggak ada istighfar, kita ya Allah istighfar juga sih habis sembahyang doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bagus ada sembahyang. Kita ini mesti istighfar Pak, minimal 300, minimal 300 setiap hari. Nabi aja 100 yang gak ada dosanya. Nabi gak ada dosanya, udah begitu Nabi pangkatnya lagi 100. Nah kalau kita pangkat apaan, apa pangkat apaan kita? Jangan sampai kita enggak istighfar. Itu aja istighfarnya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. 300 kali. Siapa yang suka istighfar 100 kali aja, apalagi 300. Kalau banyak 100 kali, maka diampunkan dosa-dosanya dan diberikan rezeki. Dosanya dosa kecil itu ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin.